Panglima Kodam Siliwangi, Majen TNI Nugroho Budi Wirianto bersama sejumlah tokoh masyarakat Kota Bandung bergotong royong untuk mengumpulkan bantuan sekaligus mengirimkan bantuan bagi korban bencana yang terjadi di Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu. Bantuan yang sebagian besar merupakan donasi berbentuk uang dimaksudkan untuk dapat membantu kebutuhan dasar para korban terdampak yang hingga saat ini masih mengungsi. Terima kasih banyak ini, Pak Irwan. Bantuan nanti kan akan diserahkan oleh Ketua Yayasan Dana Sosial ini ya kepada masyarakat NTT, mungkin apakah nanti melalui balai komunitas di sini atau di mana ya kita tidak tahu, tetapi teknisnya nanti yang menentukanlah dari balai sini, tetapi tujuannya untuk membantu masyarakat kita yang terdampak bencana di daerah NTT. Selain itu, sejumlah tokoh masyarakat dari komunitas Tionghoa juga ikut menyalurkan bantuan serupa. Pangdam 3 Siliwangi hadir di sini, sekaligus kita pun memberikan bantuan kepada masyarakat NTT yang mendapatkan musibah. Kami membantuan donasi sebanyak 100 juta dari komunitas kita atau dari masyarakat yang peduli. Ya, mudah-mudahan meringankan beban yang dialami oleh masyarakat di NTT. Diharapkan dengan adanya bantuan ini, derita yang dirasakan warga terdampak bencana di NTT dapat segera berakhir. Aditya Pratama, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.